Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Outdoor dan pada video kali ini saya akan memberikan review dan juga impresi penggunaan dari keyboard mekanikal murah Digital Lions Mecha Fighter. Simak selengkapnya. Pertama dari segi build quality, keyboard mekanikal murah ini terbuat dari full bahan plastik ABS. Meskipun menggunakan plastik ABS, keyboard mekanikal murah ini tidak terkesan ringkih, justru terkesan kokoh dan juga cukup berat untuk keyboard berbahan dasar plastik ABS. Kemudian untuk build quality dari tombol-tombol pada keyboard ini sendiri terasa cukup solid, tidak ada yang terkesan terlalu murah, ya sesuai dengan harga yang kita bayarkan untuk keyboard ini. Dari segi spesifikasi, keyboard ini menggunakan blue switch dari Otemu dengan karakteristik clicky, tactile, dan juga memiliki suara switch yang cukup berisik saat digunakan. Namun bagi kalian pecinta keheningan jangan khawatir, karena digitalize menyediakan dua varian lain, yaitu brown switch dan juga red switch. Setelah kita membahas build quality dan juga spesifikasi dari keyboard ini, sekarang kita masuk ke impresi penggunaan dari keyboard mechanical murah ini. Dari segi tombolnya, impresi saat mengklik tombol pada keyboard ini tidak terlalu buruk, justru cukup baik. Switch-nya responsif, clicky, dan juga tidak pernah ghosting selama penggunaan saya. Namun ada catatan untuk beberapa, beberapa tombol, yaitu tombol right shift, left shift, dan juga spacebar. Ketiga tombol tersebut memiliki suara yang berbeda saat diklik, jika dibandingkan dengan tombol-tombol berukuran panjang lain yang ada pada keyboard ini. Selain dari segi tombol, bagi kalian yang sering beraktivitas dengan keyboard dalam waktu yang cukup lama, keyboard ini menyediakan kaki penyangga yang dapat mengubah kemiringan keyboard sesuai dengan postur tangan kita saat mengetik, sehingga membuat tangan kita tidak mudah lelah. Sebagai keyboard dengan embel-embel gaming, Tentunya tidak terasa lengkap jika Digital Alliance Mecha Fighter ini tidak dibekali fitur estetika dan fitur-fitur penunjang lainnya untuk bermain game. Untuk menjawab hal tersebut, Digital Alliance menghadirkan fitur anti-ghosting di, di semua tombol pada keyboard ini yang totalnya ada sekitar 87 tombol. Selain fitur anti-ghosting, Digital Alliance juga menyematkan fitur rainbow backlight pada keyboard ini. Dengan banyak mode dan banyak animasi yang berbeda, kalian bisa mengubahnya dengan menekan tombol Fn Plus Insert. Berikut ini adalah efek-efek dan juga mode dari Rainbow Backlight pada keyboard ini. Selain efek-efek dan mode-mode di atas, Rainbow Backlight pada keyboard ini juga disematkan fitur custom game backlight. Kalian bisa mengubah hanya menyalakan beberapa tombol pada keyboard ini sesuai dengan genre game yang kalian mainkan. Kalian bisa mengubahnya dengan menekan tombol Fn plus angka 1 sampai dengan 6. Setelah semua pembahasan di atas, kalian pasti penasaran bagaimana suara keyboard ini saat digunakan untuk mengetik dan juga untuk bermain game. Ini dia suaranya. Overall, setelah semua pembahasan di atas, pertanyaan pertama yang kalian ajukan adalah: apakah keyboard ini worth it? Well, di harganya, keyboard ini sangat worth it. Bagi kalian yang ingin memiliki keyboard mechanical dengan harga yang sangat terjangkau, namun memiliki build quality yang cukup baik, keyboard ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Oke, mungkin segitu dulu review dari channel Sobat Outdoor tentang keyboard mechanical murah ini. Jangan lupa klik like bila Anda suka video ini, komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman Anda, dan see you di next video. Bye!